Lain. Ini nek waktu ini cukup baca 70. Tapi kalau tidak 3, jadi saya terus begini ya. 3 kali terus saya beri set 70 kali. Ini habis sholat agar terus subhanallah itu. Ini sudah hafal ini ya. Subhanallah, Alhamdulillah, 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 Alhamdulillah. Sudah hafal ya. Subhanallah. Tapi yang tulis saja ya. La ilaha illallah. Alhamdulillah, la ilaha illallah, wallahu akbar. Ini diwaca satu. Jadi jangan kesusu sembahyang subuh dhisik demi untuk mengikuti dawuh pengerane pikiran ada rahasia apa mungkin di sini uang ibarat uang itu jutaan di sini nilainya sama dengan jutaan baru kita akan tahu nanti kalau sudah di alam kubur pilih oleh antaranya sholat fajar, kalau sholat subuh, kalau mau pakai itu loh, kalau saya ini pakai itu loh, simpenamu. Mungkin, kita tidak tahu. Mulanya, gue beli lima orang pun, ya. Dari Quran, kalau begini, ya begini, itu sudah lah, baca sudah. Tahu, ini mau lihat persen, apa tahu, ini persen. Itu namanya agama. Agama. Pasrah ke Quran pun, percaya belum terjadi dengan Gusti. Dukowo nopo mawon peparing penjenengan kirangan kula didhawuhi teng Quran surat Toha wasabbih bihamdi rabbika qabla tulu'i syams itu lampai teman surat Toha ayat 130 Alhamdulillah itu nanti ada ya kulli ya ayat kita sampai fa'il shadu bi anna muslimun sama saya ingin ya sama Ali Imran ini insyaallah aku balik ini insyaallah ada rahasia ini mulanya ditentukan pokoknya begini ya aku ingin kalau sampai Tuhan sendiri atau Kanjeng Nabi sendiri yang mengatakan ini sudah turut ya jangan mamang ya maklum kita ini belum tentu ngerti ya dikong ini ya dilakoni mari ya itu agomo di sini pada bawa sendal subuh orang rekaat ya orang rekaat gak usah takut nopo kok iru kok betul-betul bisa ngotong kondek ya semawat. Nah ini kita lihat kan macam ini kinde macam mawat. Ben, ini yang pertama. Yang kedua, terus sembahyang subuh. Nah, ini sampean ya belum saya uniki. Niki sampean nek pancen urun nyuntun niki ini. Ini surat-surat yang dibaca pada waktu sembahyang berdua, berapa ini? Kaya umpamane ini subuh, subuh hari Ahad surat takwir dan surat istighfar. Hingga Senin subuh surat buruj dan surat farid. Hingga Selasa surat al-fajr dan surat al-bayat. Hingga Rabu surat wasyamsi wa duhaa. Alam Nasroh ini yang diamalkan oleh Habib Abdul Muhdin Alwi Al-Hajjad yang diamalkan adat sini Kiai Sepuh diamalkan Kiai Ahmad Usyairi di saya ambil dari beliau
alim menurut belajar. Insyaallah beda rahasianya. Ya, mereka mempunyai syukur di dan memperonorunah dari bocah. Ngereng menabi pun tidak kenapa. Memang kalau baca itu boleh aja, baca apa saja boleh, cuma umpama baca itu insyaallah lebih baik. Umpamanya ini kalau Jumat itu sopu Jumat di sini baca Alif Lam Mim Sajdah. Pas saya nomor 2 surat Ad-Dahr, Al-Ata ala al-insan Ayyum min al-Dahr. Ini kibatan apa-apa pesan tak untuk cepat. Insyaallah tak pernah apa mulai hati. Tapi ya kalau ngimami di telok di sisi makmumi, ya mau pedagang-pedagang si susu ke pasar, tak kalbo, tak apa tinggal genis, bisa sampah di kiri. Tapi ini santri-santri, tak gelem santrinya di duduk cobel, ya, harus dilatih. Ya. Paling apa? Ini, kalau subuh itu apa? Sajian selalu bikal akla itu. Nah ini memilih surat ini pun satu seni itu. Seninya ibadah itu, ya. Kalau ada kata-kata seni, ya di sini seninya itu, ya. Nah, ini, nah, berdak niki ya, yang penting mari subuh, mari sembahyang subuh, ngenteni meletai serningi, nah niki loh, qobla tulu'is syamsi, sangat. Ya maaf ini bukan kok tak mesertanya emak ya itu penting lah. Pecah dulu cuma nerapi dong. Mari berjuang subuh sebelum meletak serengenge sangat tercela tidur. Mari kumprung tercela. Sama dengan habis maghrib atau habis asar tidur paling tidak baik. Kumprung apa itu kumprung? Tak kena kalau itu lelah gini mah lelah neka karena gini kan ya waktu tidur itu ada juga itu. Nah, karena itu kalau menurut ini ya ini saya sekedar moco saja ya, bukan menganjurkan saya, sebab saya sendiri belum bisa ngelakoni ya. Sehingga mau gue mawan kalau penjeningan niat nih nyoba mawan nih. Nyoba-nyoba. Usahakanlah sesudah subuh, jangan kita itu tidak memanfaatkan sampai dengan terbitnya matahari. Berapa jam itu kira-kira? Kira-kira, coba saya tanya. Subuh itu sekarang kalau belum pergi, kalau setengah lima, meletak istrinya kira-kira bener? Hah? Setengah jam? Oh, lebih. Iya. Hah? Iya nanti kalau lihat waktu coba saya lihat mana waktunya itu. Coba. Saya lihat. Contohnya sekarang apa? Dua. September. Dua. Oh ini September. Tanggal berapa? 22 ya Pak. Oh, sekarang ini subuh ya. Subuh ini di sini jam 4:46 ya. 4:46 ya, tengah lima ya. 4:46 terbitnya matahari 5:57. Ini ku kira-kira memanfaatkan waktu sejam itu digawe nopo. Nah di sini orang yang menjalankan ini tasawuf diberi petunjuk, gunakanlah saat antara subuh sampai terbitnya matahari ini untuk empat perkara.
empat perkara itu, yaitu satu doa, iya, satu dungo, dungo. Nomor dua zikir, nomor telu maca Quran, nomor papat sidir tafakur. Jadi masih nek kesel, nek maca-maca terus kesel, sidir tafakur, sidir. Coba saya ingin terangkan ini isinya ini. Fikir itu sudah saya terangkan ya. Sing jenenge mikir meneng terus meriksa awak. Abek nikah, eh. Nek mata pangeran sampun etrema di abek nikah enggak enggak diling-iling, nggih. Diling-iling nek mati pangeran napa sing wis tenggonan mengawak. Lah napa kekurangane awak? Niku jangan ngomong aku mau sedino anu ngene-ngene mau jamane semene ngene pas ngene ning kono aku padu ning kono aku ditu gawe digerayahi nggih itu namanya mengadakan pemutaran film perbuatan dirinya selama satu hari niki jenenge self koreksi utawa muhasabah. Jadi yang di muhasabah itu ada tiga, satu tentang kekurangan atau kelemahan dirinya, nomor dua nikmat-nikmat Tuhan yang dia terima satu hari itu, terus ketiga apa sial ya, sial sikso atau pengajaran Tuhan yang diterima sehari itu, ya siksaan atau hukuman atau pengajaran. Ini fikir tafakur. Boleh ini gak ada waktu ini, gak ada batasnya ini pirang menit terserah sampean. Meneng ngeten nggih. Dingklu itu. Tapi yang dingklu bentiru. Nggih. Niku biasane nggih nek cara-cara carane niki nun sewu. Kula nirakaken iki, nggih. Dipi niki niki tore-tore carane nggih. Ngeten. Anduk nopo serban nopo-nopo ngeten. Nah. Nah, neter. Paham ya? Supaya tidak diganggu, itu pas menikah. Niki caranya khulwat kecil-kecilan ini. Ini namanya uzlah kecil-kecilan, ya. Ditutupi, tet, neter, terus menang. Iya, iya. Nah, gunungan dewe. Iya, ada tadi di nikah muhasabah ini. Pikir ini di sini. Karena itu sama lihat pengimaman ini, iya. Pengimaman itu copek, iya. Sebagai imam itu supaya kodenya digeserkan, ya kan. Jadi kan menjadi satu gitu, ya. Memang semua pengimaman ya kan, ini isyarah supaya dikurung gitu. Ini tidak dulu ini pun digeserkan, ya pun cukup. Kalau tidak, ini menurut saya ini gini. Buru, ini buru. Buru tak tato, maksudnya. Tato itu, maksudnya. Tetap. Ini boleh selesai. Keteng dedet di juru kamar, terus menang. Tapi jauh ngelik-ngelik, berdetengnya jodoh. Ini pun terserah lah, bagian itu. Pokoknya pun terserah, teman-teman. Paling dateng, gini kuah itu. Pokoknya asal iso, ini jarinya wong sak niki. Mengheningkan cipta aliku mengheningkan cipta atau menyatukan membulatkan pikiran ya sing dipikir awake dhewe Ahmad Ahmad ngoten wani ndak nyebut jenenge la niku kadang-kadang ya wani lho nyebut jenenge Ahmad kono pai kono yo yo mau isu. Lah, itu sungguh. Lah, coba. Lah, sungguh kan itu. Ia ada sakit, tapi tak boleh itu lah tu. Kenapa ni suku norin berpelajar? Ojek ibu dan nong, menang mawon dipikir. Ini tak fakur. Karena itu tak fakur itu tergantung kepada luas tidaknya pengetahuan orang. Kalau dia luas, dia akan memikirkan soal masyarakat. Memakai soal cakrawala, waduh, nikmatnya Allah ini tergantung ilmunya. Kalau dia itu butuh dia akan
mengagumi itu keindahan anggrek, keindahannya bunga-bunga itu. Aduh, nikmatnya Allah tidak terpermanen. Nah, ini tergantung pada ilmunya. Yang paling atas kayak kula sampean mau butuh ini, ya mikir awak enari bunga, ande jongkong, mikir melerah lagi itu, ya itu fikir. Ini saat yang baik, yaitu antara subuh sampai sambil menunggu terbitnya mata. Minggu sih pikirnya. Quran, baca Quran. Minggu tersahur baca Quran simpul di mawam. Cina nek iso, nek sampai boten bingung, ya. Paling sitik nih, singku budi woto. Siji Fatihah. Nomor loro ayat kursi. Nomor telu lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh wa in tubdu ma fi anfusikum liwa. Akhir surat Baqarah. Mulai amar rasul, ya. Boleh. Amanah rasul. Nek sampean amanah rasul terus syahidullah wa annahu la ilaha illallah al malaikatu wa ilmu qayyam bil qusti la ilaha illallah azizul hakim illa din indallahi islam. Terus disambung Allahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha' wa tad'ul mulka man tasha' wa tu'izzu man tasha' wa tuzil man tasha' wa yadikal khair innaka ala kulli shay'in qadir tu'riju al-laylata an-nahar wa tu'riju an-nahara kullan wa tukhriju al-hayya min al-mayyit wa tukhriju al-mayyita min al-hayy wa tarzuqu man tasha' bighayri hisab. Quran itu ini diisi dengan bacaan-bacaan, potongan-potongan. Kalau tidak baca biasa, malah di sini ada lagi ditambah awalnya surat Al-Hadid sama awalnya surat sama tiga ayat akhir surat Al-Hasyr. Lau anzalna hadzal Qur'an 'ala jabalin la ra'aytahu khashi'an mutasaddian min khashyatillah. Adilkanlah kami najiriyah hasil Allah yang terfakirin terus sampai wajahul khaliqil bari'il musawwiril lahul asma'ul husna yusabbihu lahu ma fis samawati wal ardhi wal azizul hakim. Hadis ini pokoknya ini sekali sedikitnya, tapi tidak sampai bingung baca Quran hari itu, ya kemana sampai niat ngatamnya ini betul usah bingung sampai, ya. Pokoknya maca Quran dimulai dari Fatihah, surat Baqarah, tak tekan-tekane khatam roh tahun di jarno, khatam 5 tahun di jarno, 10 tahun di jarno, tapi niat ngatam lo ini masa roh seumurnya itu gak tau ngatam di Quran, ya. Ya itu loh caranya, jadi pun dijit lo aja diukur wang-wang pun mau diri pokoknya aku niat ngatam nombok oleh orang tahu itu terserah. Nah ini kemacanya sing api antara sembahyang subuh sampai ngenteni meledak eser ini aku moco pun zikir. Nah ini kok satu minggu gue terangkan zikir niku isine memiliki dipilihkan 10 macam. 20 macam. Kalau Imam Ghazali. Sama niling-niling mawan, ya. Nomor 1. La ilaha illallah wa la syarika lah. Lahul mulku wal hamdu. Yuhyi wa yumitu. Ya. Wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ini biasa itu. Ya. Iku siji diling-iling lawan terus niku ayo subhanallah alhamdulillah la ilaha illallah Allah akbar
ditandai wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Iku loro. Ya, ini ki boleh dipilih lah. Jadi ini satu, ini ada hadisnya semua ini, ya. Nah, tapi ya tidak mesti harus persis sekian sekian. Tapi saya teruskan ini. Subuhun Qudusur Rabbul Malaikatir Ruh. Ini tidak termasuk yang ketiga. Subuhun Qudusur dibeli Rabbuna ya boleh, tapi Rabbul Malaikatir War Ruh yang asli. Subuhun Qudusur Rabbul Malaikatir Ruh. Itu nomor 3. Terus nomor 4, Subhanallahil Azimi wa bihamdih. 4. Nomor 5, Astaghfirullahal Azim, ada azimnya. Alladzi la ilaha illa wal hayyul qayyum wa as'aluhu taubah. Ini sifatnya lain lagi. Ini yang kelima. Astaghfirullahal Azim alladzi la ilaha illa wal hayyul qayyum wa as'aluhu taubah. Ini yang kelima. Terus yang keenam. Allahumma la mani'a lima a'tait wa la mu'tiya lima mana'ta wa la yanfa'u dzal jaddi minkal jaddu. 6. Terus ketujuh, la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin. Ini pun nomor 7. Insyaallah ini pun sering dibaca ini, ya. Terus nomor 8, Bismillahirrahmanirrahim, la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama'i wa huwa as-sami'ul 'alim. Ini masing-masingnya paling sedikit 3 kali. Boleh dipilih 3 kali. Pokoknya zikir apa saja itu menurut Imam Ghazali ada 4 ulangan, 3 kali ulangan, 7 kali ulangan, 70 kali ulangan, 100 paling banyak ulangan. Yang paling sedengan 10 kali. Ini kena sampai kepingin zikir napa mawon, menurut Imam Ghazali ulangannya itu paling sedikit 3 kali, 7 kali, 10 kali, 70 kali, 100 kali. Ini ada asrornya ini. Paling baik, kata Imam Ghazali, sing tengah-tengah 10. Masing-masingnya itu tadi. Ya. Ini saya kira tidak usah di anu ya, di insya Allah sudah hafal itu. Ya. Terus baca selawat juga. Ya, kalau selawat yang di sini yang di Imam Ghazali, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin abdika nabiyyika rasulika nabiyyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Terus yang penghabisan, a'udzubillahi samiul alim minasyaitanir rajim. Rabbi a'udzubika min hamazati syayatin wa a'udzubika rabbi an yahdurun. Nek pancen niat nglakoni, nggih. Nek pancen niat nglakoni sampean tuku ngeten. Lah, ngoten lho nggih. Asak nek gak pas itu sing mriku nggih. Dikene nek pas arep dibuka ngoten sisi apa nggih. Mulai saya sudah berusaha awal dulu, bingung sih nyari energi ada spesial malam nak panjang niat melakukan ini. Jadi ini kalau kita kerjakan 4 doa, apa lagi kok? Zikir, Quran, terus zikir. Ini insya Allah sudah cukup untuk menunggu terbitnya matahari. Nah, kalau di sini, di langgar ini, memang dijaga aja di saya itu, ya. Wiritannya itu paling panjang subuh itu di sini. Wah, Masya Allah, sampai belum kaya temen ini. Ya. Tapi memang maksudnya Kiai Sepuh itu maksudnya supaya santri-santri itu dengan tidak terasa menunggu terbitnya
matahari. Ya karena itu kalau sampean mau, ya tapi ini bukan terserah sampean. Ini aja sampean tuntun, ini ada. Maaf, ini wiridan di sini. Sudah itu dibaca sampai ya waktu, sudah meletak matahari itu. Hah? Sudah itu, baca waktu itu. Nek di langgar zamane. Nek mboten diwaca dhewe-dhewe nggih niku wau pilihane, nggih. Niku papat niku kelek sampean bareng napa ada utawa salah siji, ngoten, nggih. Napa wau papat niku donga terus zikir baca Quran terus ya itu boleh salah satu atau keempat-empatnya terserah sak dangane, ya. Kalau yang mau beres Quran ya sudah Quran saja boleh. Ya ini untuk memenuhi firman ya perintah Allah wasabbih bihamdi rabbika qabla tulu'i syamsi, sebelum terbitnya matahari. Selanjutnya ya, sesudah terbit matahari ya ini saat beberapa jam sebelumnya ya, yaitu kira-kira terbit kira-kira sudah agak tinggi sedikit. Nah, gak ada lain kecuali sembahyang duha. Sembahyang duha itu berapa kali? Berapa rakaat? Dua. Nah, ini boleh-boleh ya. Paling sedikit dua rakaat. Paling banyak 8 rakaat. Ini terserah. Tapi sampai gak bisa wali, ya jangan dikurangi sudah. Lalu kita saja tak kelar, ya dua-dua sudah. Tidak kurangi sudah terus dua. Yang dibaca di dalam surat apa? Di dalam salat duha itu ya secara tengen-tengen ya kuliah ya kafirun sama kul. Ya itu kalau secara tengen-tengen sudah. Sesudah sembahyang duha ini ada pilihan terserah ke pasar, ke kantor, nah ini ya, kemana sekolah, sudah terserah. Ya, kalau memang tidak ada pekerjaan, ada syuhul, yang wirid ya wirid. Kalau memang tidak kerja dia, ya pokoknya itu saatnya untuk ini. Jadi saat untuk mengurusi perkara hidup di dunia ini, ya. Ini habis duha. Karena itu sembah kalau bisa ini turunnya pun menunggu salat duha dulu. Kalau sudah habis salat duha baru tidur. Ini sampai duhur. Jadi saat itu bebaslah dari salat duha sampai duhur. Terserah masing-masing pekerjaan kita. Perlu saya terangkan di sini, ya. Menurut Imam Ghazali di sini diterangkan. Apakah orang ini harus wiridan tok? Nah, ini perlu saya terangkan. Wirid apa yang dinamakan wirid? Saya jangan keliru. Kok jarang ini wirid ini kau bersepeh? Tidak mesti. Wirid itu sesuatu yang dikerjakan terus-menerus secara rutin, kontinu, itu namanya wirid. Jadi namanya nang kantor, ya wiritan itu, wiritan nang kantor, wirid itu. Umpamanya seorang dokter bertugas ke rumah sakit menolong, itu wirid. Dan itu tergantung niatnya, jangan dikira nggak diganjar itu. Salah saja. Kita ke sawah, kita ke pasar, kita ke rumah sakit, kita sinau belajar, semua tergantung kepada niat. Ya, niatnya baik dengan niat ini sama saja dengan pegang tas itu sama. Karena itu di sini nanti akan saya uraikan. Bahwa tidak mesti, namanya sekarang pelajar, sampai Imam Ghazali mengatakan, bagaimana Pak yang baik?
Kalau habis salat duha saya ke sekolah, ngaji atau wiritan. Bagi anak yang mengajar guru atau yang jadi murid, lebih baik belajar. Empat kali lebih baik dari baca daripada wiritan. Wiritan dalam arti baca-baca itu. Faham? Nah, di sini Imam Ghazali coba lihat ini nanti di ya. Di sini ada satu orang yang disebut Al-Adib. Al-Adib ini artinya orang yang semata-mata melakukan ibadah. Memang beliau ini tidak punya kerja lain-lain, tidak punya tanggungan. Pokoknya umpama beliau ini tidak ibadah, nganggur. Nah ini, itu simpul, yang penuh ini. Ini bacaan ini yang adil. Nomor dua, al-alim, orang yang alim. Nah, ini mengarang, memberi fatwa, mengajar lebih baik. Terus yang ketiga, muta'alim. Dan istighal di ta'alim akbar dengan istighal di ahkam dan nawafil. Sinau lebih baik daripada sibuk pikiran dan mengerjakan sembahyang sunat. Lebih baik belajar, tapi belajarnya bukan belajar ilmu yang tidak ada manfaatnya, bukan ya, ilmu yang berguna. Nah, yang keempat, al-muhtari, orang yang menggali al-yahtaji al-kasab li'iyali jara kitakan anak. Kalau salah itu aldi bagi al-ayam, ia tidak berkalau fil al-awqaf fil ibadat. Orang ini tidak boleh menghabiskan waktunya untuk ibadat, tapi dia harus kerja. Bagi itu waktu waktu sunnah, hidup dan istirahat di kafan. Mereka orang ini justru harus setia dia bekerja. Itu. Kornilata malam, kornilata kakam, anak binengkok, setitipan punya nengkok. Nanti tahun ini juga, langkara sambilan seantar ke kantor, seantar ke sahabat, seantar ke pasar, pagi di majetas biasanya. Ibu itu di malaikat. Karena sambilan, adili enak kade anak bineng. Coba tegur, minum ujali, dia semacam bunuh. Walakin yang bayi Allah yang saya dikerjai di sini hati ini bisa ya disambi. Disambi, maksudnya lapar yang kecoh-kecoh, itu tahu kok. Lalu-lalu, ngarai, itu ya pindin mari, wis. Itu ya pindin, itu ya isi lah ya. Pinten, belum boleh deh. Ah, sama waktu itu kasar malam. Hati-hati, boleh-boleh. Jadi, nomor empat. Nomor lima, al-wali, orang yang menjadi penguasa, menjadi bupati, menjadi kepala desa, menjadi hakim, pokoknya orang kepada negara. Maka di sini tegang terangkat, tapi yang dihajati muslimin, orang ini memiliki rakyat yang betul-betul keturunan orang Islam, dengan sesuai menurut syarat, dan dengan niat ikhlas, afdal dari Allah, lebih baik daripada baca wirid-wirid. Asal benar. Pas nomor 6, al-wahid. Ini orang yang sudah ini orang pasar ya, aliran begini. Wali ini benda anak dia kan, cuma Allah tak ini kan. Ini kan betul-betul bisa dikunam ini sih. Lari satu menit kepada Allah kan. Ini orang yang keenam ini. Lengah satu menit saja tidak ingat kepada Allah, buat orang ini sudah dosa itu. Itu betul-betul pikir kofi. Biar mulutnya tidak bergerak, tapi hatinya selalu ingat. Dan teman-teman di sini, begini di pembagian sampai nadang ini, sampai hilir.
Jadi antara duha sampai zuhur diisi menurut keadaan masing-masing orang. Nek sampean pancen nganggur ya di tanggungan tak tidur pende. Nanti diisi dengan moco-moco nopo tak seterusnya itu. Allah alam bisayat. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. Wawang suli sekedik waktu yang paling jangan kita lengahkan untuk keperluan yang namanya akhirat itu tadi gedeku siji sak durunge meleteke srengenge lan loro sak durunge tenggelamnya matahari itu sak gawat mantun meleteke srengenge terus sampai duha niku sampean sholat duha lha sampeyan pun nerangaken duh sholat duha niku nyelameti ngedekai balung kue sampeyan sing menurut Kanjeng Nabi jumlahe 300 seudak balung niki nyewe sampeyan nyewe pengeran balungnya niki kabeh wong 300 seudak ini yang harus disedekai berarti dari Kanjeng Nabi nek kon saben dinane iso nglakoni kebagusan mbok sing seneng ibadah mbok nulungi wong mbok apa tapi tali sithik 300 ikan kebagusan iku jenenge kon bayar sewane balungmu balung awakmu. Asal orang-orang ini terus kebagusan 300 ikan niku yang bisa kuat gusti ini loh, apa sih jenis kebagusan? Kebagusan itu pakai Mbak Mane nah, dicontohnya sampai kon ajar nang wong lewis kebagusan ya, buat mesem, presem ya peraupane itu kan oleh gedang, oleh wati disingkir nang ini supaya orang gak kepreset kebagusan. Tapi kon kudu nglakoni ngene iki 300 wedak kebagusan sehari semalam. Apa ya, akhirnya berganti Nabi Nidul. Kon kepingin sing ringkes. Nek kon gelem nglakoni ditutur iki kudu karo nglakoni 300 wedak kebagusan. Wah, ini Gusti ngopo iki? Sembayang duha rong rekaat. Mungkin seperti, masya Allah, ngotong gitu, ya kan, mulai bijing kita tak ngelakon itu. Mungkin cuma orang berkaan, kira si weneng, mungkin. Jadi ini ku nek sambilan terus yang di Nabi ini ku, ya. Ngelakoni sholat duha, mulanya diterangkan. Nek iso, corolor turu isu, ya. Iku ojok turu nek durung sholat duha. Banget. Kurang api elek durung salah duha. Jadi ya Pak aja kan lu sebuah kebondo itu ya. Ya cek sembahyang paling sikit orang rekaat mungkin beres ini ku sami kalau bayar regane itu sewane 300 ribu dayungnya sampean nek boten salah duha sampean dituntut oleh dayungnya untuk mengerjakan 360 kali kebaikan sehari semalam. Oh, niki duha. Nek wis, nah mari duhane dipicul wong. Di sini terbagi. Imam Ghazali menerangkan, siapa yang kerja, kerjalah. Siapa yang mau ibadah terus ibadah boleh. Siapa yang punya tanggungan nang kantor, nang kantor. Siapa yang mau belajar, belajar. Siapa yang mengajar, mengajar. Siapa yang mau jadi tukang kerja, sudah. Ini panjang waktunya ini. Malah diterangkan oleh uang di tanggungan anak bujo pas umpamanya kan milik pulang ini kan apa sih saya pak
Nopo kula teng pasar nyambut gawe, nopo kula maca Quran umpung Ramadan niki. Poso-poso. Ya nopo saya ini, kula niki. Sampeyan anake pinten? Nggih mboten kathah namung pinten paling dipun selikur niku pamane nggih. Lah apa sampean teng asile nopo? Nggih, mboten niki pun kula niki saben dina kedah. Mboten usah mamang sampean, mboten usah takon. Sampeyan nang pasar iku luwih bagus. Tinimbang sampean wiritan, tinimbang sampean maca Quran. Saestune sampean sembahyang luwih bagus nyambut gawe. Sebab nek mboten nyambut gawe sampean anak bojone sampean keleleran. Kejaba nek sampean wis cukup belanjane. Nggih. Nyambut gawe ini pun mboten perlu, tidak tergantung isi duwe simpenan, lho itu lain soal. Lek sampean belajar, aku isi sekolah. Apik pun gula niki sekolah kali wiritan. Sekolah. Niku tu memang gali terang tegas ngeten niku. Niku wektune antarane duha kali de. Jelas nggih. Cek mamang nek ya, cek mamang. Kejaba nek wong wis utomo meneng nganggur wong itu. Nyambut gawe ya ndak. Iku ya ndak mulang ya ndak belajar ya ndak. Tak itu lah, lek sampai anak itu bebek, gak niku nganggur. Nah, ibadah. Kenek sampai tambahi wirid nopo niku, doa, zikir, zikir, qiraah. Jelas ya? Lah nek umpama lek kabeh ning boten, malah kemri diterangake. Iki niki mung sewu iki ya. Niki kula-kula mboten sok golekno dalil boten dibacan eneke ngeten niki, nggih. Lebih baik kalau kamu tidak ini, tidak itu, tidak ini, tidak itu, tidak ada tugas, tidak ada kewajiban, tidur. Tuh, tidur pak, iya tidur. Ya'ti 'alan nasi zaman, akan datang pada manusia suatu zaman, as-sumtu wa naumu fihi afdalu a'malihim. Tidur dan diam, tidak ngomong macam-macam, itu adalah amalnya yang paling baik. Ada satu zaman nanti di mana orang itu wes toh nek metu ana kok ngrasani anu rene ana ae kok omong sih dalam keadaan begitu asung tuh meneng cep wanaumu turu iku le apik dinimbang kon kluyur dak karuan. Tapi ini kan tugas nih ya. Nek sampean sing nyambut gawe nek kok mboten kena dibahas. Oleh karena itu qala Sufyan ats-Tsauri kan yastahibbuna au kana yu'jibuhu idza tafarrahu ayyanamu talaban lis-salama. Imam Sufyan ats-Tsauri tahu mulane para tabi'in senang utawa kana yu'jibuhu mengagumkan kepada mereka iza tafarrohu nek wis nganggur kosong gak ono gawean apa-apa wirid ndak ikon ndak ayyanamu turu tapi niate turu pola dan lisanama krono nyubri selamat ojo sampai kebaur macem-macem fa iza kana naumuhu ala qasdi pola bisalama nek turu oleh turu itu mari sholat duha niat itu krono boleh dalam selamat tewa ojo sampai aku oleh belai songkon jodoh lan kosek bali nek uang jodoh supaya ojo keduman elekku paham ya ojo ngaku api lho ya kula ini kurang kula ini kolera kula ini ki gudik nek aku rono-rono untuk uang sing kena gudik kena elekku lho nek niat itu sampai ngoten. Terus Sufyan ats-Tsauri wa niyati qiyamillah lan kon niat nyelengi ku aku ben iso melek bengi traweh iso sehat engko nek bengi iso ngene lho nek niat ngono kana qurbatan moko turune iku padha karo ibadah. Oh ya mangke nek lah kapune kok meneh kala kalna kala di pos pamrasa kapiatora nek ah, mesti ni yang kita tadi muda, yang kita kah? Jadi ada mereka nak, ada mereka umpan, ada mereka lagi.
supaya tangkapi secara gaja kita harus sakap ini kalau tidak ikut keterangan kula sing mengenai sampai itu. Kalau sudah jangan lupa sholat rawatib nih kok ya sing kula tulisaken sepenuh kon tulisaken lagi kaisak sebelum lagi hur niki diterangkan malah bagi singarani sholat sak durungnya sembahyang duhur niku dijenengi sholatul zawal, sholat gingsir matahari. Fadilai temuriki dipenterangkan an Anasin radhiyallahu anhu kal man sholla qabla duhri arba'an wufira lahu zunubuhu yawmahu dhalik rawahu khatib wa ibnu asakir. Sapa wong sembahyang sadurunge zuhur petang rakaat disepuro dosane dina iku. Malah wonten malih saking Ummi Habibah garwane Gusti Kanjeng Nabi piyambak dalu man shalla arba'an qabla dhuhri wa arba'an ba'daha lam tamassahu an-nar. Sapa sing sembahyang petang rakaat sadurunge zuhur lan petang rakaat sawise zuhur ora bakal didemok neraka. Rawahu Ahmad wa Ibnu Abi Syaibah wa Abu Tirmidzi wa qala Hasan. Niki nek sampean kepingin nglakoni niki nggih monggo terserah. Ampun, nek mboten nek pun mari zuhur, napa lajeng antarané zuhur sampai asar. Niki terserah datang masing-masing, pokoknya sing penting kalau aturakan penjenengan mari zuhur sampai asar niku dipun isi nopo mawon sing rupa doa, zikir, qiraat, sholat, tahmid, tasbih, terserah sampai asar. Asar kali ngadepi niki antara asar sampai maghrib temriki dipun terangaken walillahi yasjudu ma'u fis samawati wal ardi taw'an wa karhan wa dhulaluhum bil